Yoho, apa kabar nakama semuanya? Melihat bagaimana cerita One Piece berjalan, yang mana tentunya saat ini sedang dalam puncak perang di Wano Kuni, atau tepatnya di Onigashima, rasanya kami sudah lama tidak berteori tentang hal yang di luar Wano Kuni. Akhir-akhir ini, kebanyakan teori kami seputar apa yang terjadi pada chapter selanjutnya pada perang di Onigashima. Dan sudah lama pula, kami tidak membuat sebuah teori yang liar. Ho ho! Sehingga kali ini, kami tiba-tiba kepikiran, apakah mungkin Dragon adalah anak dari Rocks di Sebek? Sehingga, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Monkey D. Dragon. Ia adalah kriminal kelas atas dalam dunia One Piece. Seorang pemimpin revolusioner yang tentunya ia adalah satu-satunya organisasi yang secara terang-terangan melawan pemerintah dunia. Sejauh cerita ini berjalan, Dragon dikatakan sebagai ayah dari Monkey D. Luffy, dan Luffy memiliki kakek yang bernama Monkey D. Garp. Jadi, kok bisa kami kepikiran bahwa Dragon adalah anak dari Rocks di Sebek? Rocks di Sebek sendiri adalah kapten dari bajak laut Rocks, sebuah bajak laut di masa lalu yang saat itu memegang hampir seluruh dunia. Bajak laut yang mana anggotanya adalah Shirohige, Kaido, Lin-Lin, Shiki, dan masih banyak lagi karakter hebat yang ada di dalamnya. Namun bajak laut Rocks ini sepertinya terhenti ketika mereka bertempur dengan Roger dan Garp di Pulau God Valley. Siluet Rocks di Sebek pernah dimunculkan pada One Piece chapter 957 dan di chapter 1001, sebuah chapter di mana Kaido membayangkan orang-orang hebat pada sosok Monkey D. Luffy. Jika di One Piece chapter 957 kita melihat siluet Rocks di Sebek dengan penggambaran full body, di One Piece chapter 1001 kita diberi penggambaran siluet wajah close up Rocks di Sebek, yang mana secara penggambaran wajah ini memiliki kemiripan dengan Monkey D. Dragon. Baik Rocks dan Dragon memiliki rambut yang disisir ke belakang. Mereka berdua memiliki bentuk wajah yang mirip dan dahi yang sama-sama besar. Mereka berdua mengenakan sebuah pakaian dengan kerah yang lumayan besar. Jika kita melihat dari kedua sosok Dragon dan Sebek ini, satu-satunya yang membedakan mereka berdua hanyalah tekstur rambut. Jika Dragon memiliki tekstur rambut yang runcing, Sebek memiliki tekstur rambut yang sepertinya agak sedikit gimbal. Namun pada One Piece chapter 957, Sebek digambarkan dengan tekstur rambut yang benar-benar runcing. Kemudian persamaan lainnya adalah Sebek dan Dragon melakukan sesuatu yang sama, yaitu mereka berdua sama-sama menentang pemerintah dunia secara terang-terangan. Yang karena itulah pada One Piece chapter 957, ketika Sengoku menceritakan kejadian di God Valley, Sengoku mengatakan bahwa Garp harus bekerja sama dengan Roger untuk melawan bajak laut Rocks. Dan di waktu itu, Garp juga sedang melindungi salah satu kaum naga langit. Bahkan secara spesifik pada One Piece chapter tersebut, Sengoku mengatakan kapten mereka, Rocks, bercita-cita ingin menjadi raja dunia. Mereka pada dasarnya adalah kelompok teroris yang melawan pemerintah dunia. Dari sini, nakama bisa menyimpulkan sendiri bahwa bajak laut Rocks bukan lagi mengincar bajak laut lain atau harta karun. Yang mereka incar adalah pemerintah dunia. Mirip seperti apa yang dilakukan oleh Dragon sekarang. Di waktu ketika Rocks masih berdiri, di waktu ketika bajak laut Rocks masih berdaya, mereka adalah kriminal paling berbahaya. Dan di waktu sekarang, Dragon juga mendapatkan gelar yang sama. Dragon adalah kriminal yang paling berbahaya. Dan skala berbahayanya kedua orang ini sama, yakni sama-sama skala dunia. Yang karena itulah, Dragon disebut sebagai The World Wars Criminal. Kejadian di God Valley itu terjadi 38 tahun yang lalu, dan Dragon saat ini berumur 55 tahun. Yang artinya di waktu kejadian God Valley, Dragon sendiri berumur 17 tahun. Umur yang sama dengan Luffy ketika Luffy memulai perjalanannya sebagai seorang bajak laut. Simpang siur, Dragon adalah anak Garp. Sejauh cerita ini berjalan,
Sebetulnya, Garp belum pernah menyatakan bahwa Dragon adalah anaknya. Yang ditegaskan oleh Garp selama cerita ini berjalan adalah Dragon merupakan ayah dari Monkey D. Luffy. Pada One Piece chapter 439 yang dirilis 10 tahun yang lalu, pada panel manga bahasa Jepang, di sini Garp mengatakan, "A child of my child." Yang mana ini menimbulkan pertanyaan, kenapa Garp tidak mengatakan sebagai a child of my son? Dan di Jepang ada yang disebut sebagai Mukoyoshi. Mudahnya, Mukoyoshi adalah di mana ketika kita sebagai pria menikahi seorang perempuan yang tingkat sosialnya lebih tinggi dari sang pria, maka sang pria akan menggunakan nama keluarga dari keluarga perempuan. Dan jika Dragon menikahi anak perempuan Garp, apakah bisa Dragon menandingi tingkat sosial nama keluarga Monkey D? Maksud kami, keluarga Monkey D tentu saja namanya terangkat karena ada Garp di dalamnya. Seorang pria angkatan laut yang memiliki gelar sebagai pahlawan angkatan laut. Seorang pria yang banyak membasmi kejahatan. Seorang pria yang sering ditawari jabatan admiral namun ia tolak. Dan masih banyak lagi prestasi yang dimiliki oleh Garp yang tentunya berpengaruh kepada nama keluarganya. Garp dan Sebek adalah kakek Luffy. Kalaupun ceritanya seperti itu, berarti baik Garp maupun Sebek adalah kakek Monkey D. Luffy. Ketika Luffy mendapatkan bounty pertamanya itu, orang-orang di desa Fusa merayakan hal ini dengan berpesta. Tapi Whoopslap atau mayor di desa Fusa malah marah-marahi warga kampung atas apa yang mereka lakukan. Mayor adalah satu-satunya orang yang terlihat seperti biasa saja ketika melihat Luffy mendapatkan buronan. Pertanyaannya adalah kenapa? Jika dari penjelasan yang ia jelaskan kepada para warga sepertinya adalah hal yang logis. Yakni ia mengatakan kepada para warga, "Stop merayakannya, untuk apa kalian berbahagia tentang seorang kriminal yang berasal dari desa kita?" Ini merupakan penjelasan yang logis. Tapi dilihat dari umurnya yang sudah tua, apakah sang mayor ini mengetahui hal yang lainnya? Karena di panel selanjutnya sedikit menarik. Ketika Makino berkata, "Ini adalah mimpinya, apa kamu khawatir?" Lalu sang mayor berkata, "Apakah ini mimpinya atau takdirnya?" Sekarang mari kita pikirkan, jika kita berbicara tentang takdir, takdir siapa yang dibicarakan oleh sang mayor? Apakah takdir dari Monkey D. Dragon? Dragon bukanlah bajak laut. Secara spesifik, ia adalah organisasi pasukan revolusi yang menentang pemerintah dunia. Dibanding mengarungi lautan dan mencari harta karun Raja Bajak Laut Roger, Dragon lebih tertarik menggulingkan pemerintah dunia. Lalu, apakah takdir dari Monkey D. Garp? Apakah mungkin? Sudah jelas berbeda. Garp adalah angkatan laut, sedangkan Luffy adalah seorang bajak laut. Dan lagi, Rocks di Sebek adalah satu-satunya kriminal kelas atas yang sepertinya hanya generasi tua yang mengetahui tentang namanya. Mereka yang saat ini merupakan orang-orang baru tentunya tidak tahu ada seorang kriminal yang bernama Rocks di Sebek. Dan melihat sang mayor yang sudah tua, bukankah masuk akal jika ia juga mengetahui tentang Rocks di Sebek? Dan ketika Luffy mengeluarkan Haki Raja pada perang Marineford, reaksi orang-orang terutama reaksi Sengoku waktu itu mereferensikan Luffy pada Monkey D. Dragon, bukan pada Garp. Dan pada One Piece chapter 100, Dragon pernah muncul dan ia mengatakan kata-kata yang dilontarkan oleh Roger, yakni, "Di dunia ini ada sesuatu yang tak bisa kita cegah. Cita-cita yang diwariskan, impian manusia dan takdir waktu itu, selama mereka masih mencari jalan untuk kebebasan mereka, itu semua tak akan bisa dicegah." Raja Bajak Laut Goldie Roger. Yang kemudian Dragon membuka mulutnya dan berkata, "Bajak laut ya, boleh juga." Yang sepertinya Dragon di sini memantau anaknya akan jadi apa di usianya yang ke-17 tahun. Yang mungkin bisa dikaitkan dengan kasus Rocks di Sebek tadi. Ya, mungkin diskusi ini merupakan diskusi yang berat. Semoga Nakama bisa menangkap poinnya. Dan mungkin kita bisa mengembangkannya lagi. Poin dari teori ini yang paling kami sukai adalah panel manga One Piece chapter 439. Yang mana di sana Garp mengatakan, "A child of my child," bukan "a child of my son."
yang mana ini memperkuat teori bahwa mungkin Dragon adalah seorang pria yang menikahi putri Mangkidi Gap, yang membuat Dragon ikut ke dalam nama keluarga Mangkidi. Terlebih lagi, Dragon jauh berbeda dengan wajah Gap. Dan tentunya Luffy juga jauh berbeda dengan wajah Dragon. Maka bisa jadi Luffy lebih mirip dengan ibunya ketimbang dengan ayahnya. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.